Oke, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video Derosa hingga saat ini. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mereview beberapa unit dan beberapa stok showroom-showroom rekan-rekan kita. Insya Allah stok-stoknya bervariatif, banyak pilihan, dan terutama insya Allah harganya pun mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya bantu saya subscribe, like, share ke media sosial biar saya semangat memberikan konten-konten buat teman-teman. Dan tak lupa juga buat teman-teman, barangkali showroomnya atau mobilnya yang mau direview dibantu pasarkan agar bisa menjangkau lebih luas dan bisa mereferensi, bisa menghubungi nomor telepon saya di bawah ini atau deskripsi. Dan juga sekali lagi buat teman-teman yang mau jual mobil lamanya atau mau trade-in tukar tambah, upgrade ataupun trade-in downgrade sekalipun, insya Allah kita siap melayani teman-teman semua. Dan kebetulan kita ada beberapa unit stok saya pribadi yang akan saya review. Nah, berikut ini adalah Daihatsu Luxio. Daihatsu Luxio ini mobil yang sangat fenomenal dan sangat langka untuk saat ini. Ini tahun 2010, berplat ganjil, untuk pajaknya di bulan Februari. Warna hitam, tipe D, tapi di beberapa bagian sudah di-upgrade. Velg racing, fog lamp, ada lampu sennya di spion, dan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler, stop lamp, high clamp. Velgnya sudah racing, di beberapa bagian masih ada orisinilnya, dan dandanya pun masih sangat ringan. Ini dandan bumper depan beserta bagian bumper belakang. Itu aja ya teman-teman, insya Allah dandanya nggak terlalu banyak. Ini bertransmisi manual, teman-teman, pajaknya 4 kali panjang. Untuk nilai pajaknya sekitar 1,8 sampai 1,9 kisaran. Mobilnya sih masih cukup merekomendasi buat teman-teman. Kilometernya 100 ribuan kurang lebih. Ini di mesin insya Allah nggak ada masalah, di bodi-bodi pun aman, mobilnya nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Atas nama PT, tapi bukan PT rental ya teman-teman. Ini PT industri biasa. Alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Teman-teman, ini kita jual sangat murah. Untuk harganya pun insya Allah sangat menunjang, tapi ini wajib cash ya. Dan saya uraikan juga spesifikasi mobil ini. Untuk AC-nya masih single blower, sudah dilengkapi dengan electric power steering, power window, central lock. Dan untuk di interiornya masih sangat bersih. AC-nya pun dingin, kayak kaki pun masih cukup enak. Untuk Daihatsu Luxio ini, mesinnya berkapasitas 1500 cc dan memiliki tenaga sebesar 97 horsepower pada RPM 6000, dan torsinya pun 136 di RPM 4400. Dan sistem pembakarannya menggunakan electric full injection atau EV. Jadi mobil ini insya Allah lebih irit untuk keperluan multifungsi, baik itu untuk usaha maupun untuk keluarga. Dan mobil Luxio ini insya Allah buat teman-teman sangat merekomendasi sekali. Oke, berikut review untuk Daihatsu Luxio ini. Kita pindah ke mobil selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke stok selanjutnya, yaitu Toyota Rush. Toyota Rush generasi Konde ini masih cukup banyak diminati
karena mobil ini masih menampilkan kesan SUV banget, kesan Jeep yang menggunakan ala-ala Konde, yaitu ban serep di belakang. Sehingga mobil ini masih menjadi perburuan untuk mobil Toyota Rush ini. Dia tipenya tipe G dan bertransmisi otomatik. Pajaknya di bulan 10 berplat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Jakarta. Pajaknya di bulan Oktober atas nama PT, tapi bukan PT rental ya, teman-teman. Warna hitam bertransmisi otomatik. Untuk pajaknya sekitaran 2,9-an sampai 3 juta kurang lebih ya, teman-teman. Tahun 2015. Nah, ini mobilnya masih bagus banget, di beberapa bagian masih banyak orinya. Dari headlampu masih sangat bening dan tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir. Untuk di chrome grillnya masih orisinil juga, kap mesinnya pun masih orisinil. Ditambah lagi ornamen fog lamp menambah kesan maconya masih ketara banget. Ini yang tipe versi facelift. Dan over fendernya mengelilingi dari fender depan sampai fender bagasi belakang. Full. Sangat merekomendasi buat teman-teman, baik dari segi kondisi maupun dari segi harga. Kita review singkat untuk spesifikasi mobilnya. Mesin ini berkapasitas 1500cc dengan teknologi electric full injection, DOHC dan VVT-i. Dengan tenaga maksimal, mobil ini bisa menghasilkan 109 horsepower di RPM 6000. Dan untuk torsinya, mobil ini mampu mengeluarkan sebesar 145 dk di RPM 4400. Mobil ini di beberapa bagian masih banyak full orisinilnya, seperti ban-bannya pun masih tebel. Ini bannya belum lama diganti. Di seluruh bagian bannya masih sangat tebal. Di spionnya pun sangat mulus, dilengkapi dengan lampu sein. Mobil ini sudah menggunakan electric mirror. Dan yang lebih ganteng lagi, mobil ini dilengkapi dengan spion fender bagian kiri. Dan ini masih orisinil, belum pernah diganti ataupun belum pernah ada kerusakan. Nah, untuk fender-fendernya mulus, body-bodinya pun masih sangat mulus, dandanya pun masih sangat minor sekali. Ini dandanya sekitaran 500 ribuan kurang lebih. AC-nya sudah menggunakan double blower. Transmisi otomatik. Rush ini istimewanya sudah dibekali steering switch. Jadi buat teman-teman yang mau mengatur audio lewat setir itu bisa, seperti memindahkan mode atau mengecilkan volume atau membesarkan volumenya. Untuk AC-nya pun sudah double blower. Mobilnya bagus, interiornya bersih. Dan mobilnya aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Roof rail-nya masih sangat orisinil semua. Teman-teman, harga di pasaran masih sangat tinggi. Kita jual insya Allah harganya murah. Kita buka harga di open price 142 juta aja, nggak terlalu mahal. Teman-teman bisa cek deh untuk harga di luaran yang sekarang. Kita jual cuman 142 juta. By cash ya, teman-teman. Untuk mobil ini insya Allah bisa merekomendasi dari segi harga maupun dari segi kondisi. Nah, baik, selanjutnya kita ke stok terbaru. Kita ada Mobilio facelift tahun 2016 bertransmisi otomatik warna hitam. Nah, ini mobilnya bagus nih, teman-teman. Lampunya masih bagus, masih bening, tidak ada bekas cedera sama sekali untuk di bagian bumper guard depan. Dan yang saya pastikan juga, mobilnya aman dari banjir maupun dari laka. Dan mobil ini sangat irit, sangat cocok buat pakaian sehari-hari, teman-teman. Karena saya merekomendasikan mobilnya masih sangat bagus. Di beberapa bagian masih full orisinil. Pajaknya di bulan 6 atas nama perorangan.
berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten. Untuk kilometernya ini masih cukup relevan, sekitaran 150 ribuan jarak tempuhnya. Honda Mobilio 2016 menggunakan mesin berkapasitas 1500cc, 4 silinder dengan teknologi SOHC, e-VTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 118 horsepower di putaran 6600. Sementara torsi maksimalnya bisa mencapai 145 Nm di putaran radius 4400 RPM. Mobil ini terkenal irit, teman-teman. Untuk di bagian interior, aman, bersih, wangi, dan masih sangat terawat. Setir-setir pun masih sangat kencang, dan mesinnya aman, nggak ada yang rembes, nggak ada yang bocor. Insya Allah mesinnya, matic-nya pun masih sangat responsif. Ban-ban pun masih cukup tebal, merekomendasi. Buat teman-teman, mobil ini kita jual murah saja. Teman-teman bisa cek di harga yang berlaku di pasaran. Ini kita jual 133 juta, teman-teman, by cash. Nah, ini kita jual harga cash 133 juta aja. Ini mobilnya insya Allah tinggal pakai. Dan mobilnya pun terawat atas nama perorangan. Oke, selanjutnya kita ada beberapa stok showroom rekan-rekan yang akan kita review, yang insya Allah stok-stoknya bagus-bagus. Masalah harga, teman-teman bisa langsung japri ke usernya langsung. Oke, kita akan mereview stoknya teman-teman ya di Palasemi. Siap, betul Pak Ji. Dibantu sama PIC Mas Ari. Siap Pak Ji. Nah, mobilnya bagus-bagus loh di sini. Insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman. Kalau masalah harga berbalik ke teman-teman lagi. Iya, benar. Kita hanya merekomendasikan stok-stok ini kondisinya beserta harga-harganya. Betul Pak Ji. Yuk, kita mulai Mas. Siap. Nah, ini ada kijang apa nih Mas? Ini kijang Innova, tipenya Emmanuel Pak Haji. Emmanuel. Iya, tapi udah upgrade G. Sudah upgrade G. Udah upgrade G. Tahun 2012. 2012. Tipe E ya. Yang tipe Grand ya. Tipe Grand. Tipe Grand tapi ya. Sudah upgrade G. Siap. Bertransmisi manual, bensin ya. Bensin. Bensin. Kilometernya Mas, kira-kira kilometer berapa? 100 ribuan Pak Haji. 100 ribuan. 100 ribuan. Pajaknya di bulan Januari hidup ya. Panjang, panjang. Dan Januari. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Selatan. Untuk kondisinya gimana nih Mas? Kondisi overall udah siap pakai Pak Haji. Kemarin udah dibenerin, ada kaki-kakinya long terotnya itu rusak, udah kita ganti. Udah dirapihin semua ya. Udah dirapihin semua Pak Haji. Jadi insya Allah mobilnya siap luar kota lah pokoknya. Siap luar kota. Siap. Udah tinggal pakai, atas nama perorangan juga tentunya ya. Yang ini atas nama PT. Atas nama PT. Tapi kita aman garansi 1 tahun. Garansi mesin 1 tahun. Nah, itu garansi kelebihannya di sini, kenapa disebut berkualitas. Siap. Dan merekomendasi. Siap, Haji. Di samping mobilnya bagus. Siap. Kondisi mesinnya maupun bodi-bodinya aman dari laka dan banjir ya. Oh, aman, Pak Haji. Jadi cek unit sepuasnya, mau pakai pihak ketiga boleh. Nah. Kalau misalnya ada ditemukan, uang kembali full 100%. Uang kembali full 100%. Well, yeah. Luar biasa di sini. Siap, Pak Haji. Benar-benar diberikan garansi yang bikin teman-teman enak pakainya. Siap. Nah, tinggal bicara ke harga nih. Siap, Pak Haji. Harga berapa nih? 15 aja, Pak Haji. 100? 50, 15 aja. 150 juta. Wah, aja, Pak Haji. Nego aja. Nego sampai jadi. Nego sampai jadilah. Buat teman-teman di open price 150 juta. Wow. Tapi ini memang siap. Upgrade G. Upgrade G udah langsung lah 140 aja lah. 140 juta. Udah 140 aja. Wede, luar biasa 140 juta. 140 aja. Dijual. Siap. Tipe E sudah upgrade G tahun udah. 2012 bertransmisi manual. Iya, Pak Haji. Mas, dari 140 masih bisa nego lagi. Datang ke sini aja ya. 140 coba aja datang aja. Datang ke sini ya. Siap. Mas, nomor teleponnya yang bisa dihubungin untuk mobil ini. Ada di 0813-9973-2630 Pak Haji. Oke, siap. Nanti ada di atas ya. Ada di atas. Nah. Siap. Teman-teman penasaran sama mobil ini, langsung japri, japri nomor aja yang ada di atas ini. Siap. Yuk, selanjutnya kita ini. Ada mobil Agya. Ini Agya transmisi apa ini? Matic manual? Ini G-Matic 2015 Pak Haji. G-Matic 2015. 2015. Ah, warna Tapi silver. Warna silver, catnya ori, full ori, full sama ori. Full ori, dan ini KM-nya sih yang low banget.
KM-nya low banget. Low. Berarti masuk ke grade B ya atau grade A ya barangkali ya? Ini overall sih grade-nya bisa termasuk A sih karena low KM banget. Low KM. Iya, masih ada plastik-plastikan di sun visor-nya. Oh iya. Iya. Luar biasa nih dapat mobil antik. Mobil antik nih. Pajaknya panjang. Overall bodinya full orisinil. Full orisinil. Pajaknya panjang di bulan April. Siap. Plat ganjil dan alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Daerah perorangan Tangerang Kota. PT nih. Ini perorangan, Pak Ji. Perorangan. Perorangan. Teman-teman, mobilnya bagus banget. Orisinil. Orisinil. Harganya juga orisinil nggak nih, Mas? Secara nggak langsung pasaran lah. Pasaran ya. Iya. Masih dalam kategori harga pasaran. Harga pasaran. Di open price berapa, Mas? Open price kita 108, Pak Ji. 108. 108. Lihat KM sih lihat sama KM, betul. Kondisi. Garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun. Siap. 108 di open price buat teman-teman yang mau nego langsung ke Mas Ari. Boleh. Mobilnya bagus banget loh, teman-teman. Siap. Overall full orisinil, warna silver, ban-bannya masih tebel, lampunya masih bening, bodi-bodinya garing. Bodinya garing, tapi interiornya bagus mesti. Iya. Tapi apa, Mas? Tapi kalau ini misalnya mau kredit, ini lagi banyak promo juga sih. Oh, di gitu? Kita. Iya, Pak Ji. Promonya apa aja tuh, Mas? Boleh tuh buat teman-teman rekomendasi. Siap, ini mah DP-nya mulai dari 2 juta aja enggak apa-apa. DP 2 juta. DP 2 juta aja. Angsurannya, Mas? DP 2 juta, angsurannya 4 tahunnya 3,5, Pak Ji. 3,5. 4 tahun. Tapi mesti pesannya gue untuk angsurannya ya. Angsurannya nanti yang ngikutin lah, Pak Ji. Itu pokoknya lagi promo DP 2 juta. Nanti kalau misalnya teman-teman punya duit 5 atau 6 juta, pasti angsurannya turun pasti lah. Pasti turun. Oke. Siap. Tuh jadi Mas Ari. Siap. Insya Allah harganya merekomendasi. Insya Allah rekomendasi. DP minimal 2 juta. 2 juta. Angsurannya 3,5 selama 4 tahun. 4 tahun aja, Pak Ji. Dan itu pun masih bisa dinegosiasi masih lagi. Masih bisa mungkin dinegosiasi, Pak Ji. Penasaran? Sini aja langsung. Sini aja langsung. Yuk, selanjutnya. Siap. Baik, ini ada merah yang sangat menggoda ini. Wah, menggoda banget, Pak Ji. Ini Agya, tapi yang 1000. Ini yang 4 silinder. 1200 cc. 1200. Oke, warna merah warna menggoda. Merah. Siap. Bertransmisi manual. Ini transmisi manual. Pajaknya di bulan 5. Pajaknya Mei ya, bulan Mei panjang, untuk Pak Ji. Kalau alamat SNK di daerah Serang ya. Ini Serang, Pak Ji, betul. Untuk Cepuk. Platnya berplat genap. Plat genap. Teman-teman, perorangan. Ini perorangan, Pak Ji. Kilometernya, Mas? Ini kilometernya di 80-an, Pak Ji. 80 ribuan. Atas nama perorangan, kilometer 80 ribuan. Tahun berapa nih, Mas? Tahun 2018. 2018. Yang sudah versi facelift ya. Facelift, dia Pak yang Ji. 4 silinder dengan menggunakan mesin 1200 cc. 1200 mesin sama kayak Kalia ya. Sama dengan Kalia ya. Dan tentunya ini sangat irit dan juga responsif. Responsif banget. Dibandingkan 3 silinder lebih halus ini mesinnya. Lebih halus, lebih enak dipakai. Dan untuk kondisi gimana, Mas, kira-kira? Kondisi, masih full orisinil juga enggak kira-kira? Enggak, ini grade-nya B. Grade B. Grade B, makanya harganya agak ke bawah lah. Oh, gitu. Ya. Kualifikasi grade B. Grade B. Siap. Dandanya ada nggak, Mas, kira-kira dari kenapa? Dandanya? Dandanya udah nggak ada sih, Pak Ji. Udah ini, iya, bannya sih baru dibeli kemarin bulan Januari ya. Januari kemarin baru. Januari kemarin baru dibeli sama oli kemarin baru diganti sih. Baru diganti. Baru dapat. Nah, paling grade-nya sih ini masih B lah, masih aman. B. Dengan kilometer 80.000, warna merah, mobilnya so pasti. So pasti. Rekomendasi buat teman-teman, apalagi tuh buat ojol ya. Buat GrabCar, betul. Sangat merekomendasi tahun 2018. Pasti di ACC deh kalau ngajuin. Dibantu. Nah, Mas, untuk harganya berapa, Mas? Ini harganya kita buka di 125 aja, Pak. 125. 125. Masih bisa nego ya? Masih bisa. Nego sampai jadi ya. Negonya nego sampai jadi. Untuk kredit, Mas, promonya apa lagi, Mas? Nah, ini kalau buat kredit nih promonya ada lagi, Pak Ji. Oke. DP-nya cukup di 4 juta aja. DP-nya 4 juta rupiah. Angsurannya, Mas? Angsurannya 4 juta 4 tahun. 4 juta? 4 tahun aja. 4 tahun. 4 juta pas? 4 juta pas. Pas. 4 juta pas. Masih bisa nego lagi di bawah 4 kali, Mas? Boleh, nanti datang aja, nanti saya hitungin. Oke. Dan DP-nya mungkin barangkali mau nawar lagi, teman-teman, masih. Boleh banget lah. Luar biasa. Wede, rekomendasi boleh, boleh banget. Boleh harga banget yang ditawarkan beserta promo-promo yang ditawarkan. Saya pikir sih masih harga pasaran, masih cukup pasaran. Pantas ya. Masih cukup pantas. Oke, selanjutnya. Siap. Nah, ada kuning bikin jatuh hati nih. Siap. Ini Honda Brio. Ini Honda Brio, Pak Ji. Tipe? Ini tipe SCVT. Tipe SCVT automatic.
Otomatis. 2020. Platnya plat daerah mana nih, Mas? Ini daerah Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Iya. Daerah Baraja ya. Berapa genap untuk pajaknya di bulan November? Di bulan November. Kilometernya berapa sih, Mas, ini? Kilometer ini 30-40an deh. Kalau nggak salah sekitar 30 segitu. 30 atau 40-an sama perorangan tentunya. Iya, atau nama perorangan. Oke, mobilnya bagus. Ya, ini luar yang warna biasa. Favorit nih. Warna favorit betul. Warna kuning. Warna kuning, siap. Ban-ban masih tebal, body-body masih tebal. Mulus. Ini mungkin masih orisinil ya? Masih orisinil, Pak Ji. Tuh. Jarak yang ditempuh pun masih standar pemakaian lah. Standar pemakaian, Pak Ji. Interior rapi banget. Rapi banget boleh ya. Boleh dicek lah. Boleh dicek. Kaki-kaki masih enak semua ya. Oh, kaki-kaki terjamin. Jadi nanti teman-teman datang ke sini coba cek. Misalnya kan kita udah rapihin nih, kita udah ngerasa mobil oke. Terus teman-teman ngerasa, "Mas, ada keluhan." Itu datang ke sini itu enggak kena biaya, Pak Ji. Enggak kena biaya. Kita rapihin. Diberikan waranti. Kita kasih waranti. Dan garansi mesin selama 1 tahun. Mesin dan transmisi. Luar biasa. Jadi bikin enak, tenang nih teman-teman tenang. Untuk beli mobil di sini. Harga yang dijual, Mas? Harga tahun yang 2020 jual ini. 2020 SCVT kita buka 169 aja. 169 nego ya? Nego banget. Nego banget tuh. Waduh, nego banget. Kalau udah nego banget bicaranya ya teman-teman ada angka berapa aja ajuin tapi yang pantas. Yang pantas. Soal dengan pasaran yang berlaku. Siap. Jangan nyakitin kalau nawar. Cuma enggak gitu. Apa-apa sih kadang juga ada yang nelpon kalau nawarnya terlalu jauh juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Coba link kita kasih rekomendasi Om yang dapat harganya segitu ini nih. Nah, iya. Betul. Jadi sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas, nggak apa-apa nawar aja misalnya Om 90, Om gini 90. Nggak apa-apa, sebenarnya mah tidak marah. Nggak sakit hati ya. Ada yang ini nih, mungkin nih yang ini dapat itu barangnya. Dapat saya nih 2009 ya. Dapat, kita mah teman-teman banyak. Seperti itu ilustrasinya. Seperti itulah ilustrasinya. Oke, okay, selanjutnya. Siap. Ini ada hitam yang benar-benar mengkilat nih. Ah iya, mobil pejuang ini Pak Ji. Mobil pejuang. Mobil lintas provinsi juga ya. Siap. Karena terkenal irit nih. Terkenal irit. Dan berpenumpang 7. 3 baris. 7. Betul. 3 nah, baris. Ini Calya tipe G apa tipe E nih? Tipe G Matic 2019. Tipe G Matic 2019. Siap. Berplat ganjil teman-teman. Jakarta Barat. Tersangka di daerah Jakarta Barat dan pajaknya di bulan Maret. Kilometernya? Kilometernya sekitar 60-an. 60 ribuan jadi sudah ditempuh atas nama perorangan juga tentunya. Yang ini atas nama PT. Mungkin PT deh kayaknya. Mungkin PT. Iya. Oke. Okay. Warna hitam. Tapi secara kondisi overall seperti apa nih, Mas? Kalau misalnya ngomong kaki-kaki, transmisi, mesin semua itu garansi kita aman, benar-benar aman. Enggak usah ditanyakan. Karena digaransikan. Nalar ya teman-teman. Enak makan, enak tidur pokoknya. enak makan, enak tidur. Iya, Pak Ji. Secara overall kondisinya masih sangat bagus dan bagus. Mobilnya nggak layu, auranya keluar. Kilometer yang ditempuh pun nggak terlalu gondrong ya? Nggak terlalu gondrong sih, masih oke lah. Masih oke. Harga yang dijual berapa, Mas? 2000 ini, 2019 ya? Okay. Kita buka di 137.500. 137.500 masih bisa nego banget tentunya ya? Masih. Sampai jadi juga ya tentunya? Sampai jadi. Nah, promonya, Mas? Promonya ini DP-nya di bawah 10 juta, pasti 1 digit aja. Oke. Okay. DP-nya kita kasih di 7 juta aja. 7 juta. Uh-uh. Angsurannya, Mas? Angsurannya di 3 juta setengah. 3 juta 500 selama 4 tahun. Selama 5 tahun. Kalau selama 5 tahun. 3 juta kalau 4 tahunnya itu 4 jutaan, Pak. 4 jutaan. 41 dengan DP 7 juta. 7 juta aja. Tapi teman-teman mau nawar DP, mau nawar angsuran masih fleksibel tentunya ya. Oh, sangat fleksibel. Selanjutnya kita ada Toyota Matic ya. Avanza G-Matic ya? Iya, 2011, betul. 2011, Avanza G-Matic 2011, versi lawas. Ini yang generasi pertama. Siap, generasi... Tapi sudah minor chain. Minor chain, betul. 2011, iya. Generasi gen pertama. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK Jakarta Timur. Jakarta dan Timur, pajaknya di bulan Agustus. Repet apa panjang nih, Mas? Dipanjangin. Dipanjangin warna silver. Ini transmisi matic ya? Transmisi matic, Pak. Transmisi otomatik. Warna silver. Mobilnya ya ini sejuta umat. Sejuta umat dan badak. Badak. Mesinnya bandel banget. Tangguh. Dan mesin ini terkenal gampang perawatannya. Betul, Pak. Maupun spare partnya membludak di mana-mana. Dan yang pasti kalau keluar kota, misalnya pakai 4 atau 5 tahun ada kendala, semua bengkel rata-rata bisa megang. Pasti bisa megang. Betul. Karena sejuta umat. Sejuta umat, betul. Mau dimanapun semua bengkel bisa megang. Oke, spesifikasinya ini kilometer berapa, Mas? Ini kilometer di jalan 100 ribuan, Pak Ji. 100 ribuan. 100 ribu. Dan atas sama perorangan juga tentunya ya? Atas sama perorangan, Pak Ji. Oke, yang dijual berapa, Mas?
Kita buka harga 105. 105 juta nego tentunya ya. Oh pasti nego. Iya. Ini baru open press, baru jangan open kaget teman-teman. Apa-apa. Iya. Mm-mm. Nawar boleh ya kan? Nawar boleh. Enggak apa-apa. Teman-teman ada angka ajuin aja. Siap. Dan untuk promo kreditnya, Mas. Promo kreditnya DP-nya cukup di 4 juta aja. DP 4 juta. DP 4 juta aja. Oke, pengen denger angsurannya, Mas. Angsurannya di 3,5. 4 tahun tuh, Mas. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun masih bisa nego ya. 4 tahun masih bisa nego. 4 tahun 3,5 masih bisa nego tentunya. Masih bisa nego pokoknya. Nah, teman-teman kapasitas teman-teman bisanya segini ajuin aja. Misalnya kalau emang sekiranya kena bisa ya. Sekiranya kena mau pasti dikasih pasti misalnya dikasih. Kayak Pak, saya pengen DP-nya nih. Ada nih 5 juta cuman jangan 3-4 deh. Saya bisanya per bulan misalnya contoh 3 juta. Oke. Okay. Coba nanti saya bongkar hitungannya, mungkin dapat Mas saya kasih pasti. Nah, teman-teman apa-apa. Open price-nya masih fleksibel dan bisa ditawar. Betul. Oke, selanjutnya. Ada Terios, Pak Ji. Terios. Terios. Wow, Terios versi Konde juga ya. Iya. Versi Konde generasi ini ke 2 facelift. Facelift kedua, betul. Tahun berapa nih, Mas? Tahun 2016. 2016. Tipe X dan ini manual. Daihatsu Terios tipe X bertransmisi manual. Manual. Warna hitam pula. Warna hitam. Oke. Aman ya kategorinya ya. Kategori aman banget. Body full original. Full original. Luar biasa, warna hitam. Warna hitam. Ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat atas nama perorangan tentunya. Betul. Pajaknya di bulan Maret. Panjang dong. Panjang. 2024 tuh teman-teman. Kilometernya berapa sih, Mas, yang sudah ditempuh mobil ini? Kilometernya kayaknya 100 ribuan. 100 ribuan. Untuk interior gimana, Mas? Kalau untuk interior sih orisinil. Bersih. 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 Aman, wangi ya. Lumayan, aman lah pokoknya wangi lah. Wangi. Oke. Nggak bau rokok apa segala macam. Nggak, aman, Baji. Dan bergaransi pula selama setahun ya. Setahun. Garansi transmisi dan mesin. Mesin. Oke. Open price-nya berapa, Mas? 15. 100? 50. 50, masih bisa nego tentunya. Masih bisa nego. Oke. Tuh, teman-teman, harga yang dijual 150 juta masih bisa aja nego. Masih bisa nego. Buat teman-teman yang ada angka, ajuin aja. Ada angka, ajuin aja. Ajuin aja. Karena yang dijual sama Mas Hari, insya Allah masih fleksibel. Masih fleksibel. Oke, selanjutnya Di dalam. Oke, selanjutnya kita ada mobil Innova nih. Nah, ini Innova Reborn. Reborn. Tahun berapa, Mas? 2016. 2016. Bensin apa diesel nih, Mas? Ini bensin, Pak Haji. Bensin. Siap. Nah, tuh teman-teman. Bertransmisi manual. Manual yang ini. 2016, warna putih, berajaknya di bulan April 2024, panjang plat ganjil dan SNK-nya daerah Tangerang Kota. Peru. Perorangan. 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 Kilometernya berapa, Mas? Kilometer 60.000. Wih, 60.000 tahun 2016. 2016. Wih, rendah sekali ya, Mas ya. Lumayan. Nah, ini baru mobil yang benar-benar kelas grade A. Iya, grade A. Selain pemakaiannya sangat low, dan ini kayaknya terawat banget nih. Iya, Pak Haji. Dari segi aura, body catnya masih kelihatan silo. Kelihatan lah, ini nyala lah. Nyala. Auranya. Auranya keluar banget. Auranya keluar. Nah, siap. Ini ban-ban masih tebal ya? Ban-ban masih tebal, Pak Ji. Lampu-lampu masih bagus semua. Masih. Grill depan juga masih rapi. Rapi. Dan di grip-gripnya masih rata ya. Rata semua. Aman. Harga yang dijual, Mas? Kita bukanya sih, opennya sih di 245, Pak Ji. 245 masih bisa nego tentunya. Masih banget buat teman-teman luar kota. Masih banget nego, 2016 manual. Ajuin aja angkanya. Perorangan. Ajuin aja. Teman-teman ajuin ada aja angka berapapun. Ajuin ke Mas Hari. Ajuin aja. Ya, insya Allah sekiranya kena dan itu bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Betul. Ya, kita doain, mudah-mudahan sama-sama berkah. Sama-sama berkah. Nah. Kita kebagian lah. Siap. Untuk paket promonya, Mas? Paket promonya untuk yang Innova Reborn ini DP-nya murah aja nih, Pak Haji. Oke. DP-nya cukup di 12 juta ini bisa. DP-nya 12 juta. DP 12 juta. Angsurannya, Mas? Asuransinya di 6,4. 6,4 selama? 5 tahun. Selama 5 tahun. 6,4, 5 tahun. Nego lagi bisa ya, Mas ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Datang aja. Tapi teman-teman yang mau ajuin, ajuin aja. Langsung aja ke Mas Hari ya. Boleh. Karena mobilnya bagus nih. Mobilnya bagus. Nggak ada PR. Aman. Rapi dan auranya benar-benar bagus banget. Auranya saya rekomendasi kalau untuk mobil. Siap. Bicara angka langsung ke Mas Hari. Siap. Biar kena tawar aja. Siap. Nah, ini ada Honda HR-V. HR-V tipe E apa S nih? Ini tipe E, Pak Ji. Tipe E. Siap. Bertransmisi otomatis tahun berapa nih, Mas?
Tahunnya 2015, Pak Haji. Tahun 2015. Siap. Pajaknya Januari. Januari. Berplat genap dan untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Tentunya perorangan atau PT nih, Mas? Ini perorangan, Pak Haji. Perorangan. Siap. Jaraknya sudah ditempuh, Mas? Jaraknya 60 ribu yang ini. 60 ribuan. 60 ribuan. Ini, sama itu ya? Siap. Ini 15, itu 16. Siap. Jarak tempuhnya masih sangat low banget. Low. Teman-teman. Dan untuk secara kondisi pun saya lihat, auranya masih keluar ya. Cakep. Masih bagus, cakep. Cakep, Pak Haji. Nah, bicara angka. Ini buka harganya 219, kondisi bagus. 219 juta masih bisa nego. Masih bisa. Masih bisa nego. Mau langsung kasih bocoran 215 mulailah nego 215 lagi. 215 masih bisa nego lagi. 215 mau dibawa itu masih boleh saya nego lagi. Mau dibawa 215 masih bisa nego lagi. Masih bisa nego lagi, ajuin aja. Ajuin aja. Siap. Buat teman-teman show mobilnya luar biasa. Luar biasa. Rapi, bagus. Rapi. Tinggal angkanya. Siap. Tinggal diajuin sama Mas Ari. Boleh. Oke. Ada lagi, Mas? Ini kreditnya nih, Pak Haji. Oh, promo lagi. Promo kredit. Oke. Siap. DP-nya mah 3 juta aja, Pak Haji. DP 3 juta. Siap. Wow, sangat low banget ya low. Untuk mendapatkan mobil HR-V yang kelasnya lumayan. Low middle ya. Iya, middle SUV. Middle SUV. Siap. Nah, paket kreditnya berapa, Mas? DP-nya itu tadi ya 3. Asuransinya di 6,1. 6,1 selama 5 tahun. 5 tahun. Siap. Tapi nego dong. Nego. Untuk DP oke lah, enggak usah nego. Tapi kalau untuk angsuran tolong dinegoin. Boleh. Okay. Nanti kita bicarakan aja. Nah, tentunya siap. Teman-teman sekilas tadi angka berserta promo-promo yang kita siap. Berikan kepada teman-teman, semoga ini bisa rekomendasi. Siap. Tinggal berbalik ke teman-teman ya. Betul, teman. Tapi harga tersebut yang ditawarkan masih bisa sangat dinegosiasikan. Betul, Pak Haji. Ada lagi mau sampaikan, Mas? Udah, itu aja, Pak Haji. Cukup. Oke. Nah, berikut dari saya dan Mas Ari. Siap. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.